Hai teman-teman, selamat datang di channel Monique Toys. Teman-teman, hari ini kita bakalan mereview mainan yang sangat cantik. Siapa nih teman-teman di rumah yang udah nunggu-nunggu banget dengan diputarnya video ini? Nah, teman-teman, di sini aku tuh bakalan mereview mainan kuda poni. Wah, cantik-cantik banget ya. Nah, setiap kuda poni ini mempunyai nama dan karakternya masing-masing. Namun, sebelum kita lanjut, teman-teman di rumah jangan lupa buat tinggalkan jejak kalian terlebih dahulu. Dengan cara apa, teman-teman? Dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Biar teman-teman di rumah gak ketinggalan dengan video yang lainnya. Nah, di sini kan ada banyak banget ya teman-teman, dan hampir semuanya berwajah cantik dan juga sangat menarik. Kira-kira kita mulai dari yang mana ya? Yang kanan atau yang kiri? Gimana kalau kita mulai dari yang sebelah kiri ya teman-teman? Nah, aku ambil dulu ya. Wah, lihat nih teman-teman. Untuk yang pertama, namanya adalah Fluttershy. Then the land would be covered in darkness for... Ini adalah salah satu kuda poni yang mempunyai sifat pemalu ya. Nah, Fluttershy ini mempunyai rambut yang sangat panjang dan juga sangat cantik. Dan rambut ini berwarna pink, sedangkan badannya berwarna kuning. Wah, lucu banget ya teman-teman. Nah, kalau ini Fluttershy ini sebenarnya bisa terbang ya teman-teman. Wah, keren banget ya. Nah, untuk selanjutnya ada yang bernama Rainbow Dash. Every pony in Equestria is gonna see this thing. Rainbow Dash ini salah satu kuda poni yang mempunyai sifat sangat setia kawan kepada teman-temannya. Dia juga mempunyai lambang di tubuhnya, lambang, petir dan juga awan yang bermaksud dia itu bisa menaklukkan awan dan juga petir. Wah, keren banget ya. Nah, untuk Rainbow Dash ini mempunyai sayap yang sangat indah. Bahkan Rainbow Dash itu bisa terbang dengan cepat. Wah, keren banget ya. Rambutnya juga berwarna-warni bagaikan pelangi. Nah, untuk mainan ketiga, ini ada Pinkie Pie. Pinkie Pie ini mempunyai rambut yang sangat lucu ya, bergelombang berwarna merah. Dan di badannya ada gambar, ini ya kayak gambar balon tiga, warna biru dan juga warna kuning. Dan sifatnya dia itu sangat aktif sekali dan mudah berbaur dengan teman-teman yang lainnya. Nah, kalau yang ini bola matanya berwarna hijau ya. Lucu banget ya teman-teman. Jatuh, kita ambil ya. Nah, untuk yang terakhir ya, untuk terakhir warna ungu. Nah, ini tuh namanya adalah Twilight ya. Not sure I want my mane to scream anything. I'll just have the same as always. Nah, selain Twilight ada juga Applejack. Nah, kedua mainan ini juga menjadi salah satu pemeran utama ya. Kalau Applejack di badannya ada gambar apel merah, kalau Twilight ada gambar bintang. Wah, dua kuda poni ini mempunyai kemampuannya masing-masing ya. Dan untuk Twilight ini mempunyai tanduk yang bermaksud dia itu seperti unicorn. Sedangkan untuk Applejack tidak ada ya. Nah, sifatnya nih teman-teman, kalau Applejack itu sifatnya suka banget jadi cowboy dan juga tomboy. Nah, kalau Twilight dia itu tidak suka bermain, namun dia itu suka sekali dengan belajar. Wah, keren banget ya. Nah, dari beberapa mainan ini, teman-teman di rumah lebih suka yang mana? Fluttershy, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Twilight, atau Applejack? Nah, teman-teman bisa langsung aja buat jawab di kolom komentar.
Dan jangan lupa juga ya teman-teman, buat selalu jaga baik-baik mainan kalian, jangan dirusak ya. Dan perlu diingat juga ya teman-teman, teman-teman di rumah harus selalu pantengin terus channel YouTube-nya Monique Toys untuk dapatkan informasi video menarik lainnya. Dan jangan lupa juga tinggalkan jejak kalian dengan cara like, komen, dan juga subscribe, biar teman-teman di rumah gak ketinggalan dengan video yang lainnya. Nah, kalau begitu kita ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa teman-teman.